kita seharian, ada persamaan inginan, mencari harta sebanyak mana masa terdaya. Bila mentari menyuruh bumi, kita pun bangkit dari mimpi, menyambung semula pencarian yang terhenti semalam. Kepuasan terpancar jelas bila yang dimimpi terbukti, dengan kekayaan yang dimiliki masih tidak lagi mencukupi. Memang begitu sikap manusia, tidak puas dengan yang ada, seolah harta di dunia bisa bawa ke sana. Kita terlupa harta yang nak dibawa, amalan seharian itu yang pasti harus di hati, sudah terlewat bila tubuh terwujud kaku, tidak berfungsi. Di saat itulah manusia, tidak puas dengan yang ada, seolah harta di dunia bisa bawa ke sana. Kita terlupa harta yang nak dibawa, amalan datangkan hanya sementara, menghunikan alam dan pasti akan